could see it in your eyes. From the moment we first met, there was something different about you. I couldn't see myself without you. Now I know what it is that makes me love you like I do. It's all that I've been longing for. I don't have to look for it anymore. You give me something to believe in, a hope that I can build on, a trust and a devotion. I'm caught up in emotion. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise to be faithful? Will I do this every single day? Will I be there to protect you? Will I keep the vow I made? Will I give you all of my love? I say yes to all of the above. You can see it in my eyes when we are close together. The feelings that I just can't hide, things that my heart can't deny. Now I know what it is that makes me love you like I do. You're all that I've been longing for. I don't have to look for you anymore. You give me something to believe in, a hope that I can build on, a trust and a devotion. I'm caught up in emotion. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise to be faithful? Will I do this every single day? Will I be there? Mai habis aku yang kamu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, segala puji syukur dan kemuliaan ada bagi dunia Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan pagi hari ini kepada kami, di mana kami Tuhan membawa anakmu ini ke dalam jerumu untuk menerima pemberian berkat darimu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kehadiranmu ya Tuhan. Amin. Amin. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise to be faithful? Will I do this every single day? Will I be there to protect you? Will I keep the vow I made? Will I give you all of my love? I say yes to all of the above, all of the above. Well, I say yes. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bisa datang ke tempat ini, ke gereja ini, dalam rangka kita menyaksikan sebentar pernikahan saudari Esther dan juga saudara Lius. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kita semua yang ada di ruangan ini dan juga kedua mempelai dan kedua keluarga boleh dalam keadaan sehat. Kita akan menyambut kedua mempelai masuk. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Ruang Maha Kudus.
kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam nama Yesus yang sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Siap diberkati Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang kasih, kita berkumpul di sini di hadapan Allah untuk pemberkatan nikah saudara Liv dan saudari Esther. Mari kita sebagai tubuh Kristus menyatukan hati dalam doa dan menjadi saksi peristiwa kudus ini. Dasar-dasar pernikahan saudara Liv dan saudari Esther. Hari ini saudara berdua datang ke rumah Tuhan untuk memohon berkat dari Tuhan atas pernikahan saudara. Saudara berdua ingin memutuskan untuk menjalani panggilan hidup berkeluarga. Maka sekarang dengarkanlah firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kuduskanlah dan teguhkanlah pernikahan mereka di dalam kebenaran melalui firman, demi nama Kristus Yesus, sang sumber cinta kami berdoa. Amin. Saya Ramius Gilbert Patede mengambil engkau Esther Aprilia Siahaan sebagai istriku yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji memelihara hidup kudus dengan istri dan mengasihimu dalam waktu suka maupun duka, sehat maupun sakit selama kita hidup. Saya berjanji untuk memaafkan dan mengampunimu apabila terjadi perselisihan di antara kita, seperti yang diteladankan Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Esther Aprilia mengambil engkau Ramius Gilbert sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji melihara hidup kudus dengan suami dan akan mengasihimu dalam waktu suka maupun duka, sehat maupun sakit selama kita hidup. Saya berjanji untuk memaafkan dan mengampunimu apabila terjadi perselisihan di antara kita, seperti yang diteladankan Tuhan Yesus Kristus. Nakoda di dalam keluarga baru ini, jadilah nakoda di dalam keluarga baru ini. Ajarlah kami belajar untuk terus berpengharapan di dalam kecemasan dan terus berjalan seturut perintah-Mu, seperti Maria dan Yusuf. Ajarlah kami seperti pelayan anggur pesta perkawinan Kana yang mau percaya kepada-Mu, sekalipun kami ada di dalam kesulitan. Mata-Mu adalah mata kami, kaki-Mu adalah kaki kami, dan tangan-Mu selalu menggandeng kami. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, dan lepaskanlah kami dari pencobaan. Jadikanlah kami pembawa damai-Mu, demi Kristus Tuhan, sang sumber cinta. Aku menyematkan cincin ini sebagai tanda perjanjian cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu yang abadi. Aku menyematkan cincin ini sebagai tanda perjanjian cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu yang abadi. Banyak manfaat. Buka aja nih. Ayo buka aja. Ya, tepuk tangan saudara. Oh,
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kenakanlah kasih, sebab kasih yang menyatukan kalian, dan saya yakin kasih itu juga akan menyempurnakan kehidupan rumah tangga kalian. Terima kasih untuk Pak Ketua kita. Kita semua harus mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan memperluas kinerja Bapak di dalam dunia supaya firman Tuhan dapat dipermuliakan.